Ada kabar bagus untuk para pengguna moda transportasi kereta api. PT KAI memberikan diskon harga tiket untuk beberapa kelompok masyarakat bahkan hingga 50%. Potongan harga diberikan KAI melalui tarif reduksi untuk berbagai kalangan dan instansi. Selain itu, KAI juga menyediakan tarif khusus untuk berbagai rute dan perjalanan kereta dan tarif subkelas. 6 kelompok masyarakat yang memperoleh diskon tiket diantaranya masyarakat lansia yang berusia 60 tahun atau lebih akan mendapatkan diskon tarif 20%. Kemudian, Legiun Veteran RI yang akan mendapatkan diskon sebesar 50%. Tak hanya itu, TNI Polri juga akan mendapatkan diskon hingga 50%. Wartawan juga berkesempatan mendapatkan diskon tarif sebesar 20%. Bagi masyarakat penyandang disabilitas juga akan memperoleh diskon tarif sebesar 20%. Terakhir, KAI juga memberikan diskon tarif 10% bagi Civitas Akademika. Diskon melalui tarif reduksi ini bisa diperoleh dengan membeli tiket melalui aplikasi akses by KAI. Caranya dengan memasukkan nomor reduksi yang telah didaftarkan sebelumnya melalui loket, customer service, atau lokasi lainnya sesuai kerjasama antara KAI dan instansi tersebut.